Bercanda. Dan kembali kita akan mempertarungkan, ini ada pasangan suami istri, ada Kak Fenita Ari dan juga Kak Ari Untung. Oh, saya pikir saya. Yang kita pecah menjadi dua tim. Kalau tadi kita sudah melihat pertarungan mereka di TTS, ternyata dimenangkan oleh tim A ya. Dan kita lihat apakah benar terbukti, kita akan melihat pria mana yang sebenarnya paling intelek ya? Budi, tolong, maaf, maaf. Kalau saya tuh sifatnya suka mengalah. Mengalah sampai akhir. Kita akan mulai catat misteri. Inilah kata misteri pertama. Oke. Pertanyaannya. Sering muncul di TV. Baris, bener baris. Yang muncul di TV itu apa? Iya, apa jawabannya? Bentar dong, ah. Bentar dong, apa saja? Karena ini soalnya sudah ada hurufnya, tidak bisa terlalu lama. 3, 2, 1, jawaban akhir apa? Baris, dah. Baris, apakah ada baris? Iklan baris, ya, iklan baris. Iklan baris. Baris ada di sana. Apakah ini jawaban yang benar? Bukan. Warna ketiba, ada kesempatan merebut. Sering muncul di TV. Sering muncul di TV. 3, 2, 1. Silakan jawabannya apa, Tim A? Sering muncul TV. 3, 2, 1. Artis. Apakah artis ada di sana? Ada. Apakah ini jawabannya? Sering muncul di TV? Bukan juga. Baik, itu yang dimaksud dan ternyata jawabannya karena adalah... Karena kata misteri pertama kita. Akbar, Pak. Sering muncul di TV. Kurang adalah... Akbar. Oh. Merk. Bisa bedain muncul sama nempel. Merek tuh nempel, nggak muncul, Pak. Nggak, Pak, nggak, Pak. Nggak, mohon maaf, tapi ini logis, Pak. Merek iya. Itu nempel, bukan muncul. Itu merek apanya? Muncul itu gini. Itu merek apanya? TV-nya. TV-nya. TV. Muncul itu gini nih. Sekarang begini, saya katakannya. Dalam setiap acara, itu selalu ada commercial break. Iya. Dan isinya? Merek. Brand-brand, iklan. 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 Itu memperkenalkan dirinya berupa produk itu adalah merek karena empok saya juga dagangan tapi nggak pernah nongol di TV. Bapak tahu ikan patah itu kurangi 50 karena sudah mengganggu secara keras menyentuh saya. Sampai memar ya, pembersihan dicolek. Bukan masalah memar. Tapi... Terenyang-terenyang. Kata misteri kedua. Ini tentang binatang. Oh, gitu dong. Hewan yang menghisap darah. Menghisap darah. 3, 2, okay, Tima, silakan. Hewan yang menghisap darah. 3, 2, 2 1, silakan jawabannya. 1, jawabannya. Buas. Buas. Kita kunci. Apakah ini jawabannya? Bukan. Tim B, ada kesempatan lagi karena sudah lama hewan melihat. Yang... Hewan... Yang menghisap darah 3, 2, 1. Nyamuk, nyamuk. Banyak, banyak. 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 Ada kurang satu. Banyak, hanya kurang satu. Hanya cuma satu. Hanya kurang satu. Mau diganti gak jadi banyak? Nyamuk. Nyamuk bener. Nyamuk tapi bener. 3, 2, 1. Kita kunci jawabannya terakhir apa? Sebentar. Mohon maaf, ini mohon maaf. Ini perlu diluruskan. Kenapa Anda gak pengen jadi orang bener sih? Pak, Bapak yang buat gak bener, Pak. Oh bener kok, ah, tapi itu bener. Jawabannya apa kita kunci? Tim B, jawabannya apa kita kunci? Tidak bisa menjawab. Tidak bisa, oke baik, dan kita lihat jawabannya apa? Buas. Haus. Haus. Pak, apa ya? Kadang-kadang kayak orang yang ngisap darah itu emang makannya cuma itu, Pak. Bukan karena haus, saya lapar juga, Pak. Kalau di haus dia ada S-Orson, Pak. S-Orson. Ini saya tanya. Saya tanya Anda mau... Ya gampangnya nyamuk aja lah yang sehari-hari nah, kita lihat. Tanya nih. Penghisap darah. Ya. Ya kan? Anda mengatakan makanannya hanya itu. Ya. Berarti kalau dia menghisap darahnya bukan karena haus. Enggak. Bukan. Saya tanya, Anda pernah melihat nyamuk nempel di bantal? Pernah. Pernah. Sering. Benar. Ada, iya benar-benar dia nempel. Itu ngapain dia? Nyempel di tembok sering. Istirahat, ngapain Pak. Itu? Santai-santai. Oh, siapa bilang santai? Kalau santai dia jatuh. Enggak. Dia di bantal tuh nyaro standar kering. Mulai kapan nyamuk bisa naik? Terus ngapain dia nempel di bantal ngapain? Duh,
lagi nggak haus. Eh, sekarang saya tanya, nyamuk itu makan apa minum? Nih, darah nih, nyamuk ini makan apa minum? Sekarang saya tanya, apa? Saya orang apa nyamuk? Orang. Orang. Lah kok kamu tanya? Nyamuk itu... Karena haus, haus itu berarti minum. Haus itu minum. Iya, tapi kan dari segi bahasa juga kita nggak pernah mendengar hewan yang lapar darah. Dimana hewan haus darah. Ya, kalau masalah... Oke, semuanya udah setuju puas. Ya. Sudah puas. Baik, kita lanjutkan. Kita kasih semangat. Yo. Sekarang kata misteri ketiga. Biasanya nyamuk itu nggak haus, nyamuk itu bisa emosi. Tangan di atas, Beb. Perhatikan baik-baik. Oke, kaki di atas kepala. Tidak pakai helm saat naik motor bisa kena. Wah, bisa kenapa-napa. Tiga, dua, satu, tidak ada yang bisa menjawab. Ini harus cepat. Ini karena sudah disediakan huruf pencet. Tidak bisa lama. Jauh lebih mudah. Tiga, dua, satu, tidak ada yang bisa tim A, tidak pakai helm saat naik motor bisa kena. Bisa kena dek. Bisa kena, bisa kenalin. Bisa kenalin. Kenalin. Bisa kenalin. Bisa kenalin. Kan kalau pakai helm kan dikenalin. Ini si Trump tidak kayak motor ya. Ya, bisa kenalin. Apakah Lin jawabannya? Bisa dikenalin. Kenalin. Bisa dikenalin. Apakah ini jawabannya benar? Kenalin. Baik, Tim B, jawabannya apa? Silakan 3, 2, 1. Jawabannya apa, Tim B? Bisa kena angin bener sih, bisa kena angin. 3, 2, 1. Angin enggak, kurang satu. Tapi jawabannya... Bisa menjawab? Bisa kenapa? Bisa kenapa? Kenapa? Bisa kenapa? Bisa kenapa? Bisa kenapa? Kenapa, kenapa? Apakah apa jawabannya? Bisa kenalan, bisa kenalan. Bisa kenalan. Bisa kenalan. Tidak pakai helm saat naik motor, bisa kenapa? Apakah ini jawaban yang benar? Kenalan. Kenalan, iya. Kenalan, Pak. Kenalan, penasaran? Kenalan. Apakah kenalan, apakah kena angin tadi atau yang benar? Oh, tidak pakai helm kena saat pit. Naik motor bisa kena. Kenalan. Prit. Pak. Prit. Pak. Pak, emang namanya prit. Itu gitu. Kata kerjanya kek, apa kata sifat, ibu ini Pak. Bunyinya. Saya tanya. Anda kira petugas yang sedang ngeprint itu nggak kerja? Kerja itu. Pak, biasanya orang kalau misalkan siapa nih yang bawa angin? Nggak pernah. Siapa nih yang print? Siapa yang printing? Tapi pertanyaannya, Bapak ini kalau misalkan ada polisi nilang pakai apa? Peluit kan? Enggak, Bapak. Peluit bunyinya print kan? Bapak pernah lihat ada polisi nilang pakai harpa? Enggak. Tapi bunyinya print. Anda pernah lihat polisi nilang pakai orkestra? Selanjutnya tangan di atas bel. Silakan. Mana anak gua nonton lagi. Apa bapaknya itu? Okay. Anda nggak masalah. Ini anak saya juga nonton. Semut banyak makan. Titik. Gule. Oke, silakan. Silakan Dima. Kita lihat semut banyak makan. Mules. Ih, kok bi? Wah. Apakah mules ada di sana? Mules. Ya. Sejak kapan kamu ngeliat semut moncor-moncor? Mules, apakah ini jawaban yang benar? Gule, Pak, gule. Setelah yang satu ini. Tapi yang perlu Anda tahu, perilaku semut itu tanpa dokter pun kita bisa tahu. Tahu dari mana? Anda tahu semut kalau berjalan? Ya. Iring-iringan. Iring-iringan barang. Iya, barang. Terus kalau cipangan? Berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Cipika-cipiki. Sepertinya menyampaikan sesuatu. Ya. Enggak. Itu tanya. Gimana? Di sini di mana?